Al-Qaeda mendapatkan pelajaran penting dari penggerebekan Osama Bin Laden di Pakistan tahun 2011. Sejak saat itu, Al-Qaeda merubah dan memperketat SOP pada pola komunikasi dan pengamanan pemimpin barunya, yakni Dr. Ayman al-Zawahiri. Apa saja tindakan mereka dalam mencegah terlacaknya sang pemimpin? Simak kisahnya setelah intro berikut. Nama asli pimpinan Al-Qaeda pengganti Usama bin Laden ini adalah Ayman Muhammad Robi Al-Zawahir atau Ayman Al-Zawahir. Untuk mempermudah penyebutan, kita sebut saja sesuai romanisasi Latin, yakni Ayman Al-Zawahiri. Sejak Al-Qaeda berdiri pada tahun 1988, Ayman Al-Zawahiri sudah bergabung dan menjadi orang kepercayaan Usama bin Laden. Ayman adalah dokter ahli bedah lulusan Cairo University, Mesir. Ayman pertama kali ikut jihad ke Afghanistan bukan sebagai pasukan gerilyawan ataupun martir, tapi sebagai relawan Bulan Sabit Merah Pakistan yang bertugas mengobati mujahidin Afghanistan yang terluka akibat tembakan ataupun terkena bom dari Uni Soviet. Entah karena ternyuh atau mungkin terharu melihat perjuangan rakyat Afghanistan mempertahankan tanahnya dari jajahan Uni Soviet, akhirnya Ayman pun ikut bergabung dengan barisan Usama bin Laden di Al-Qaeda. Setelah Usama bin Laden ditembak mati pasukan Amerika pada Mei 2011, Ayman al-Zawahiri didapuk menjadi pimpinan baru Al-Qaeda, tepat pada 16 Juni 2011. Prioritas perburuan Amerika pun dialihkan kepada Ayman al-Zawahiri. Kepalanya pun dihargai 15 juta dolar atau sekitar 215 miliar rupiah. Di kemudian hari, angka ini naik menjadi 25 juta dolar, angka yang sangat menggiurkan. Ayman al-Zawahiri dikenal sebagai sosok yang licin. Dia lolos dari sergapan Amerika setidaknya 4 kali sejak tahun 2001. Bahkan pada tahun 2006, Amerika membombardir tempat persembunyiannya di perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Amerika sempat yakin Ayman al-Zawahiri ini tewas dalam serangan tersebut. Namun 2 minggu kemudian, Zawahiri muncul dalam sebuah video dan dadah-dadah ke Presiden Amerika. Dia ingin menunjukkan kepada Amerika bahwa membunuhnya tidaklah mudah. Karisma Ayman di mata anggota Al-Qaeda memang tak sebagus Usama bin Laden. Semenjak dipimpin Ayman, Al-Qaeda juga jarang melakukan aksi-aksi besar. Ayman lebih sering dijadikan simbol baiat atau janji sumpah setia bagi anggota baru. Agar organisasinya tidak terlihat lumpuh, Ayman mengaktifkan franchise atau cabang-cabang Al-Qaeda di negara lain seperti Al-Qaeda in Arabian Peninsula, Yaman, Al-Qaeda in Islamic Maghreb, Maroko, atau Ash-Shahab, Somalia. Ketiga cabang Al-Qaeda tersebut digencarkan untuk merekrut anggota baru dan melakukan pelatihan sebanyak mungkin. Agustus 2021, Taliban kembali menguasai Afghanistan setelah beberapa bulan sebelumnya, Joe Biden memutuskan untuk menarik kembali pasukan Amerika di pangkalan militer Afghanistan. Awal 2022, ada laporan bahwa Ayman al-Zawahiri telah keluar dari tempat persembunyiannya menuju Kabul, Afghanistan. Meskipun tentara Amerika ditarik semua dari Afghanistan, Amerika tetap memiliki banyak mata di Afghanistan. Pasti banyak mata-mata Amerika yang mau menjual informasi berharga kepada Amerika. Apalagi, kepala Ayman ini dihargai 25 juta dolar atau 380 miliar rupiah. Orang miskin mana yang nggak tergoda? Dengan 25 juta dolar, mereka bisa membeli kehidupan baru di negara lain. Setelah memastikan informasi bahwa Ayman masuk ke Afghanistan, CIA menyaring ulang berbagai informasi tentang kebiasaan Ayman dari para tawanan yang pernah dekat dengannya. Satu hal yang menjadi perhatian adalah kebiasaannya di pagi hari. Informan atau lebih tepatnya mata-mata pengkhianat Al-Qaeda tersebut mengatakan bahwa saat masih di tempat persembunyiannya, Ayman al-Zawahiri ini sering membaca kitab atau buku di depan mulut gua pada pagi hari. Kesimpulannya, Ayman hobi membaca sambil menikmati alam atau udara segar. Singkat cerita, begitu ada kabar Ayman masuk ke kota Kabul, para agen CIA langsung mengelilingi kota Kabul dan mendata setiap rumah yang memiliki balkon. Karena balkon merupakan tempat yang nyaman untuk membaca sambil menikmati pemandangan alam. Banyak apartemen di kota Kabul yang memiliki balkon, tapi apartemen tidak mungkin jadi tempat persembunyian Ayman karena tidak ada jalur pelarian jika digerebek. Para agen CIA pun mendata rumah-rumah di kota Kabul yang memiliki balkon. Hasilnya, 1.100 rumah lebih yang memiliki balkon. Di antara rumah sebanyak itu, 400 lebih di antaranya memiliki balkon tertutup. Artinya, bagian dalam rumah tidak bisa dilihat dari luar. Ini jadi prioritas pengintaian. Siapa tahu rumah tersebut memiliki ciri-ciri mirip rumah Usama bin Laden, yakni tanpa telepon, tanpa internet, dan pagarnya berlapis-lapis.
Di kemudian hari, ada informasi tambahan mengenai kebiasaan Aiman saat berada di tempat persembunyiannya. Ternyata, Aiman ini rutin membaca buku di pagi hari setelah sholat subuh sambil menanti matahari terbit. Sekitar 1 jam setelah matahari muncul, Aiman baru kembali masuk goa. Akhirnya, pengelompokan rumah dengan balkon pun dipersempit. Mereka mencari rumah yang balkonnya menghadap ke timur, baik balkon depan ataupun balkon belakang. Nah, dari 400-an rumah yang memiliki balkon tertutup, 33 rumah memiliki balkon depan tertutup dan menghadap ke timur, dan 88 rumah memiliki balkon belakang menghadap ke timur. Sisanya menghadap ke arah lain. Dari 33 rumah yang memiliki balkon depan menghadap ke timur, hanya 11 rumah saja yang diperkirakan bakal disukai oleh Aiman, karena view atau pandangan dari dalam balkon begitu luas dan tanpa halangan benda apapun. Sangat cocok untuk menikmati sunrise di pagi hari. Sedangkan 12 rumah lainnya tidak bisa menikmati sunrise dengan nyaman karena pandangan ke arah timur terhalang benda besar. Ada yang tertutup gunung, tertutup gedung, tertutup rumah lain, tertutup pohon, baliho capres, dan lain-lain. Dari 11 rumah yang masuk kriteria itu, pengintaian dipersempit lagi. Rumah mana yang pagar rumahnya paling jarang dibuka tutup, dan rumah mana yang mobilnya sering ganti-ganti. 1 bulan lebih dilakukan pengintaian terhadap 11 rumah tersebut. Hasilnya, semuanya tidak ada yang masuk kriteria. Ke-11 rumah tersebut seperti rumah normal pada umumnya. Kendaraan keluar masuk dengan normal. Semuanya memasang internet dan telepon. Dan ke-11 rumah tersebut tidak memiliki pagar berlapis. Makin pusinglah para intel ini. Sampai sini, CIA menemui jalan buntu. Banyak rumah yang mereka awasi memiliki tipikal yang sama. Bahkan ada 10 rumah lebih yang memiliki kesamaan rutinitas. Rupanya, Aiman dan tim pengamanan Al-Qaeda ini belajar banyak dari kejadian Usamah yang rumahnya dicurigai karena tidak ada telepon dan sambungan internet. Akhirnya, jumlah rumah dengan balkon tertutup dihitung ulang. Dari 400 lebih rumah tadi, ketemulah salah satu rumah yang menghadap ke arah tenggara. Posisinya agak serong, tidak tepat menghadap ke timur. Tapi view dari dalam balkon rumah tersebut ternyata cukup bagus untuk melihat matahari terbit karena tidak terhalang benda apapun. Sampai sedetail itu mereka. Setelah dicek lebih lanjut, rumah ini ternyata merupakan salah satu aset milik Sirajuddin Haqqani, salah satu petinggi Taliban. Dari sini muncul dugaan kuat bahwa Taliban punya peran dalam menyembunyikan Aiman. Entah Sirajuddin secara pribadi ataupun Taliban secara organisasi. Sampai sini para agen CIA tidak langsung bergerak, masih mengintai. Setelah diamati, ternyata rumah ini memiliki jaringan internet. Tapi setelah disadap, tidak ada komunikasi mencurigakan. Ketika mereka mau memantau jemuran untuk mengidentifikasi jumlah penghuni rumah tersebut, hasilnya nihil, karena baju tidak dijemur di tempat terbuka. Pengintaian melalui satelit pun juga tidak menghasilkan apa-apa. Satu-satunya cara paling efektif untuk memantau rumah tersebut adalah dengan mengawasinya dari dekat. Dan benar saja, tidak perlu waktu lama, mereka melihat putri dan menantu Aiman Al-Zawahiri keluar rumah untuk belanja. Zawahiri, meskipun dikenal licin dan sering lolos penyergapan, ternyata malah tidak sedisiplin Usamah dalam menjalankan SOP pengamanan Al-Qaeda. Usamah secara disiplin tidak menampakkan wajahnya sama sekali dalam 2 tahun berturut-turut dalam masa pengintaian CIA. Bahkan CIA pun sempat was-was sebelum menyergap, karena tim mereka belum pernah melihat wajah Usamah sedikitpun. Sedangkan Aiman Al-Zawahiri justru teledor. Dia sempat terlihat wajahnya dari kejauhan sedang berada di jendela samping balkon rumahnya pada pagi hari. Ini di luar prediksi CIA sebelumnya. Waktu penampakan wajah Zawahiri juga sesuai dengan kebiasaan dia yang sudah diketahui oleh CIA. Waktunya pun juga sesuai perkiraan, yakni setelah subuh dan 1 jam setelah matahari terbit. 1 Juli 2022, Presiden Amerika Joe Biden menerima laporan tentang keberadaan Aiman di Afghanistan. Biden langsung memerintahkan penyerangan pada rumah Aiman. Setelah mempelajari lokasi dan waktu yang pas, akhirnya diputuskanlah tanggal eksekusi, 31 Juli 2022. Drone jenis Reaper pagi itu langsung bergentayangan di langit Kabul sambil menggendong rudal Hellfire tipe R9X. Drone dan rudal mematikan ini tinggal menunggu kode kesiapan dari tim di darat yang memantau jendela balkon rumah Aiman. Tim di darat ini yang memastikan posisi Aiman, apakah dia berada di jendela sebelah timur atau sebelah barat. Tepat pada Minggu pagi jam 6.18 waktu setempat, jendela samping dan bagian atas balkon rumah Aiman dengan mudah ditembus 2 rudal yang datang hampir bersamaan dengan kecepatan 1,3 Mach. Pada pagi hari itu, matahari terbit jam 5.03 pagi. Artinya, Aiman 1 jam lebih berada di balkon setelah matahari terbit. Berdasarkan informasi atas kebiasaannya, seharusnya Aiman tidak ada di tempat saat itu. Mungkin faktor takdir dan keberuntungan bagi CIA, akhirnya sang leader Al-Qaeda itu pun KO diterjang rudal.
Bayangin aja, lagi enak-enak menikmati sunrise, tubuhnya malah dihantam rudal seberat 45 kg yang datang dengan kecepatan maksimal 1.500 km per jam. Mau kaget aja nggak sempat. Ayman al-Zawahiri diyakini tewas seketika dalam serangan singkat tersebut. Sedangkan keluarganya utuh, tidak ada yang terkena efek rudal. Kok bisa? Padahal Amerika menembakkan dua rudal secara bersamaan. Kenapa rumahnya tidak hancur atau terbakar? Begini penjelasan singkatnya. Sejak lama, karena memang hobi perang, Amerika seringkali mendapatkan komplain dan hujatan dari keluarga korban ataupun aktivis HAM dunia. Amerika sering diprotes karena salah tembak dan mengakibatkan warga sipil tewas. Yang paling banyak tentu saja saat Amerika menginvasi Irak pada tahun 2003. Yang paling dekat, beberapa minggu sebelum pasukan Amerika meninggalkan Afghanistan, Amerika dihujat dari berbagai arah setelah serangan drone mereka menewaskan 10 korban tak berdosa. 10 korban itu terdiri dari 3 pekerja kemanusiaan dan 7 anak-anak. Karena sering mengorbankan sipil itulah, maka dibuatlah rudal super presisi yang dirancang untuk meminimalisir korban tak bersalah. Rudal ini dibuat tanpa hulu ledak agar tidak melukai korban di luar target. Rudal ini membunuh dengan energi kinetik atau tumpukan. Rudal ini juga dilengkapi dengan 6 bilah pisau baja yang membuka sesaat sebelum rudal menabrak target dan bisa menyayat tubuh korban. Rudal ini tidak dilengkapi sensor pencari panas untuk memburu target, melainkan menggunakan pemandu laser. Laser bisa ditembakkan oleh helikopter, drone itu sendiri maupun tim yang ada di darat. Rudal ini membutuhkan ketelitian tingkat tinggi agar bisa membunuh target dengan tepat sasaran. Jika rudal meleset di bawah setengah meter, target tetap terkena sayatan salah satu dari 6 pisau baja yang akan membuka saat rudal mendekati target. Sebelum dipakai untuk mengeksekusi Ayman, R9X ini juga pernah membunuh deputi Al-Qaeda yakni Abu Khair al-Masri yang sedang berada di dalam mobil. Perhatikan saja efek sayatan pisaunya di mobil yang ditumpangi Abu Khair. Lihat garis merah, itu adalah bekas sayatan pisau baja dari rudal R9X. Karena memiliki tingkat kepresisian yang sangat tinggi, maka jangan heran kalau harga rudal ini sangat mahal. Harga satu rudalnya mencapai 2,4 miliar rupiah. Ini belum termasuk biaya untuk menerbangkan drone dan ongkos sopirnya. Makanya, Amerika hanya memakai rudal ini untuk membunuh target bernilai tinggi. Jadi, kalau kamu hanya penjahat kelas kampung, selamat. Kamu tidak akan dibunuh dengan rudal ini. Setelah terbunuh, posisi Ayman al-Zawahiri di Al-Qaeda digantikan oleh Saif al-Adel atau Saiful Adel atau Pedang Keadilan. Dia adalah mantan kolonel di Angkatan Darat Mesir. Dia sudah bergabung dengan Al-Qaeda sejak akhir 80-an atau pada fase awal Al-Qaeda berdiri. Dia selama 19 tahun dipercaya oleh Usama memegang training center atau pelatihan bagi anggota baru Al-Qaeda di Jalalabad ataupun Kandahar. Setelah menjadi pimpinan baru Al-Qaeda, harga kepalanya langsung naik 4 kali lipat menjadi 10 juta dolar atau sekitar 150 miliar rupiah. Siapapun yang menemukan, ekonomi keluarganya dipastikan mendadak stabil. Silahkan komen di bawah kalau kalian mengetahui orang dengan ciri-ciri tersebut. Kita cari bareng-bareng agar jumlah orang miskin Indonesia berkurang. Di sini gunung, di sana gunung. Ayo subscribe.